Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke teman-teman terima kasih sudah mampir di channel ini Hari ini saya akan mereviewkan seblak yang enak dan murah Rekomendasi yang ada di wilayah Mojokerto Ya nama tempat ini adalah Seblak Kiki yang terletak di Mojosari, Mojokerto Seperti biasa kita mulai dari Review perjalanannya dulu Ini saya arah dari Mojokerto kota Menuju arah klenteng Mojosari Sudah berada di depan stadion Dari Mojosari Dari sini kita lanjut terus menuju arah klenteng Mojosari Dalam bulan puasa ini saya Perbanyak untuk kuliner atau bahkan tempat bukber buat teman-teman, ya. Jadi, ikuti terus channel ini, selalu upload setiap hari insya Allah, dan akan merekomendasikan tempat-tempat hits di teman-teman semua. Di sebelah kanan ada warung sambal hijau dan setelahnya di sebelah kanan ada warung idola. Ada sebuah gang di depan warung idola, kita lanjut memasuki gang tersebut. Jadi, kita lanjut belok ke kiri persis gang di depan warung idola di Gapura saat kita belok ini ada tulisan jalan balai desa yaitu desa Randu Bango karena kita memasuki area perkampungan warga jadi kita harus lebih sopan waspada dan hati-hati saya mengajak teman-teman untuk berpartisipasi komentar di video ini barangkali sudah berlangganan atau sudah pernah berkunjung ke sebelah gigi bisa menambahkan pengalamannya dengan komentar di video ini dan buat teman-teman yang belum pernah berkunjung ke tempat ini saksikan video ini sampai habis ya karena di tempat ini nanti saya akan mereviewkan dua produk best seller dari seblak gigi yaitu seblak gigi tsunami dan juga seblak gigi pentol besar nah bertemu perempatan kita masih lanjut terus di bulan puasa seperti ini tidak ada yang makan di tempat ya sebelum maghrib jadi di sana banyak yang di -o. jadi buat teman-teman yang sekitaran Mojosari bisa di -o. nanti saya akan share nomor WA nya dan buat teman-teman yang ingin memesan melalui Shopee Food atau GoFood juga bisa nah bertemu dengan pondok seperti ini kita lanjut belok ke kiri langsung nyalakan sen ke kanan jadi di depan ini ada sebuah pertikaan kita lanjut belok ke kanan lokasi berada di sebelah kiri sudah kelihatan jadi saran saya berkunjung ke tempat ini membawa sepeda motor ya karena lokasinya dalam area perkampungan warga seperti ini kita taruh sepeda motor kita di depan dari sebelah kiki ya jadi ada lahan kosong di sini kita bisa memarkir sembari membungkus atau makan di tempat buat teman-teman yang ingin makan di tempat sudah disediakan untuk tempat duduk lesehan seperti ini tempatnya bersih di atas meja sudah disediakan dengan tisu plus sambalnya dan saya lihat saat saya datang ini banyak orang do ya jadi keluarga dari sebelah gigi yang mengantarnya sendiri dulunya melayani di luaran Mojosari ya tetapi sekarang pelanggan yang ada di Mojosari begitu banyak jadi untuk do nya melayani di area Mojosari ini dia untuk daftar menu yang ada di sebelah gigi jadi teman-teman juga bisa memesan online melalui pibut ataupun gobut dan di sini akan saya pesankan dan reviewkan buat teman-teman yaitu seblak tsunami dan juga seblak pentol besar. Yang saya suka dari seblak gigi ini penjualnya sangat ramah dan murah senyum. Saat memasak ketemu orang yang ramah murah senyum saya yakin masakannya pasti luar biasa enak. Karena di dalam keceriaan dalam bertindak pasti akan menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Kita langsung saja nanti untuk mereview tampilan rasa sajian masakan dari seblak gigi. Jadi untuk sayurnya menggunakan sayur fresh seperti ini ya. Jadi semua sudah dimasukkan mulai dari jenis sosis sayur dan juga yang lainnya. Dan di sini juga menjual minuman ya. Jadi semakin mantap untuk kita menikmati seblak yang ada di sini sembari memesan minuman. Ini dia tampilan rasa sajian masakan yang saya pesan. Yang pertama ini adalah seblak tsunami dengan isian sosis dan juga ceker, penuh satu mangkok seperti ini. Wah, kalau kita habiskan satu mangkok, pasti akan kenyang sekali. Untuk tampilannya sangat profesional, ya. Dan yang kedua ini adalah sebelah gigi pentol besar. Pentolnya sangat besar dan mekar seperti bunga mawar. Wah, keren sekali! Nah, adzan maghrib sudah dikumandangkan. Saatnya kita berbuka puasa. Selamat berbuka puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Jadi kita awali dengan membaca doa dan kita minum seperti ini. Wah, terasa nikmat sekali teman-teman ya. Oke, langsung saja kita coba menu seblak yang saya pesan yang pertama ini ada seblak pentol besar ya di mana di dalamnya ada sayur mie dan juga pentol besar kita mulai coba dari kuahnya ya kuahnya sangat terasa sedap sekali teman-teman bagaimana buat teman-teman yang sudah pernah mencoba pasti akan setuju kalau kuah pentol besar ini sangat gurih dan juga enak sekali dan untuk berikutnya ini saya mencoba sayurnya sayurnya terasa bagus untuk memasaknya ya kenyol kenyol seperti saat kita memesan mie instan Stand, seperti itu, teman-teman, ya. Dan untuk berikutnya, ini akan saya coba minyak dan mie nya terasa mantap juga karena perpaduan antara mie dan kuah sangat lezat sekali oke berikutnya kita iris dulu untuk pentolnya jadi di dalamnya ada dedelan daging dan juga ada telur puyuhnya juga pentolnya sangat besar kita iris kecil-kecil kita coba dan ditambahkan sedikit kuah wah terasa lengkap dan lezat sekali rasa seblak gigi pentol besar ini dari angka 10 saya menilai untuk seblak gigi pentol besar di angka 9 Oke, yang kedua ini saya coba adalah seblak gigi yang tsunami, ya. Untuk rasa kuahnya, ini ada aroma-aroma sosis, ya. Jadi, terasa lebih nikmat lagi, teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang suka dengan aneka macam sosis, sangat cocok. Dan saya rekomendasikan untuk memesan sebelah gigi tsunami. Dan untuk saya pribadi, saya lebih suka di sebelah gigi pentol besar, teman-teman. Ya, karena hanya isian pentol sudah terasa sangat mengenyangkan dan sangat nikmat sekali. Jadi, bukan hanya kuahnya yang enak, tetapi pentolnya tadi benar-benar enak juga, teman-teman. Ya, nah, buat teman-teman yang sudah merasakan seblak kiki di sini, sukanya memesan seblak kiki yang tipe apa? Spesial, original, tsunami, ataukah seblak kiki pentol besar? Bisa komentar juga ya di video ini. Tetapi saya yakin pengunjung dari seblak kiki lebih suka mungkin ke seblak kiki pentol besar ya. Karena tadi juga ada yang mau membungkus seblak kiki pentol besar. Setelah saya berkunjung ternyata sudah habis. Jadi saya sarankan berkunjung ke tempat ini di bulan puasa. Untuk datang lebih awal yaitu jam 4 sore. Karena biasanya jam 8 sudah habis teman-teman ya dan untuk bulan normal bukannya mulai dari jam 10 siang itu biasanya jam 2 siang sudah habis atau teman-teman bisa menghubungi melalui nomor WA yang saya cantumkan tadi ya jadi reservasi nanti tinggal jam berapa mau diambil atau dinikmati di tempat oke demikian review rekomendasi seblak yang ada di daerah Mojokerto di Desa Randubangu Mojosari. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa teman-teman untuk membagikan atau men-share video ini ke saudara, teman, sahabat, atau keluarga. Terima kasih.